Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita memperbaiki TV LG 39 inch, kata yang punya, layar gelap, suara normal. Baik, kita akan tes tancapkan ke stop kontak. Oke, kita tekan tombol power. Oke, layar logo sempat menyala, dia mati lagi, protect. Oke, suara normal. Yakin parfum kamu tetap segar saat berkeringat. Coba Axe baru. Kini lawan bau badan dan wangi segar bahkan saat kamu berkeringat. Baik, ini model TV-nya. Baik, kita tes, kita senterin pada layarnya. Kelihatan ada bintik-bintik atau raster, menandakan lampu backlight ada yang mati. Dia menyebabkan protek. Baik, kita akan ukur tegangan backlight. Oke, kita ukur, dia ada sesaat, dia turun lagi, protek. Inverter dalam keadaan baik. Oke, ini setelah kita bongkar, kita akan mengukur lampu LED-nya. Baik, kita ukur lampunya. Oke, yang pertama menyala normal. Oke, ukur yang kedua normal. Oke, ukur yang ketiga normal. Oke, ukur yang keempat menyala, tapi dia ada lampu yang mati atau short, dia yang menyebabkan proteksi menyala dan menyebabkan over current. Oke, ini lampunya. Baik, kita sudah siapkan, kita langsung ganti aja yang lampu yang mati. Kita langsung solder. Baik, setelah penggantian lampu kita akan tes tancapkan. Oke, lampu sudah menyala normal, tidak protek lagi. Oke, kita sudah pasang kembali, kita akan rapikan tikonnya, kita pasang kembali dan penutup-penutupnya. Kita rapikan lagi. Oke, kita pasang semuanya, kelengkapannya, tombol-tombol dan speakernya juga, jangan sampai ada yang tertinggal. Baik, kita akan tes setelah kita rapikan. Oke, kita tancapkan. Kita tekan tombol power. Oke, logo sudah menyala.
Kita tunggu layar normal. Oke. Gambar sudah normal, suara normal. Mantap, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.